Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal terhadap ribuan tenaga kesehatan di Istora Senayan, Jakarta. Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Presiden Joko Widodo tiba di Istora Senayan untuk memantau vaksinasi massal terhadap ribuan tenaga kesehatan. Presiden berkeliling memantau alur vaksinasi mulai dari proses registrasi hingga penyuntikan. Tidak hanya itu, Presiden juga nampak menyapa beberapa vaksinator yang tengah bertugas di lokasi. Diketahui, dalam vaksinasi massal perdana ini, sebanyak 6.000 tenaga kesehatan DKI Jakarta ditargetkan dapat menerima suntikan vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ini ditujukan untuk tenaga kesehatan di DKI yang belum mendapatkan vaksin.